sidang paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kota Medan dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim serta didampingi seluruh wakil ketua dan anggota baik hadir secara langsung maupun virtual. Turut hadir Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman. Rapat paripurna dalam agenda penyampaian laporan hasil pembahasan RAPBD pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Medan dan penandatanganan pengambilan keputusan DPRD Kota Medan sekaligus persetujuan bersama DPRD Kota Medan dengan Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang RAPBD Kota Medan tahun anggaran 2022. Pengambilan keputusan melalui rapat paripurna DPRD Kota Medan sebelumnya didengarkan pendapat dari seluruh fraksi-fraksi di DPRD Kota Medan. Persetujuan bersama ini diambil setelah Wali Kota Medan Bobby Nasution dan pimpinan DPRD Kota Medan melakukan penandatanganan bersama Ranperda. Ketua DPRD Kota Medan Hasyim mengatakan DPRD Kota Medan telah menyetujui Ranperda Kota Medan tentang RAPBD Kota Medan tahun anggaran 2022. Dimana ada kenaikan anggaran yang cukup signifikan dari tahun anggaran 2021. Dimana ada terjadi kenaikan yang sungguh signifikan ya dari anggaran tahun 2021. Kita harapkan kenaikan yang cukup besar, terutama di dinas PU ya, yang hampir 1 triliun memenuhi PRD-RPJ ini. Kita harapkan nantinya persoalan di Kota Medan itu bisa terjawab ya melalui APBD tahun 2022. Terima kasih kami sampaikan kepada dan Sumatera Utara, Tim Liputan, BNews TV. BNews TV.